dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Osman dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan T1K2. Saya Un Kaying bersama-sama dengan rakan-rakan sekumpulan saya iaitu Saudari Loh Hui Min, Dan Ai Peng dan Li Lei Lin telah bercadang untuk menubuhkan sebuah kedai barangan elektrik yang dinamakan sebagai High Tech. Dalam era globalisasi ini, penawaran barangan elektrik semakin memuncak ekoran daripada pembukaan pasaran bebas di peringkat global. Memandangkan bilang perniagaan ini mempunyai prospek yang agak cerah dan berpotensi untuk berkembang pada masa depan, maka faktor ini telah dijadikan sebagai faktor pendorong bagi kumpulan kami dalam memutuskan untuk merupakan sebuah kedai barangan elektrik. Dengan itu, beberapa kenyataan permasalahan telah kami kenal pasti. Di antaranya termasuklah faktor keselesaan hidup dan kecanggihan teknologi yang diaplikasikan dalam barangan elektrik, faktor khidmat lepas jualan yang diutarakan oleh seorang pembeli, dan faktor harga yang biasanya berperanan penting dalam membantu seseorang pembeli dalam proses pemilihan dan pembelian sesuatu jenama barangan elektrik. Projek kami adalah bermisi untuk meningkatkan taraf keselesaan melalui penyediaan barangan elektrik di samping memperkenalkan teknologi barangan elektrik yang tercanggih. Di samping itu, misi projek kami juga adalah untuk mengembangkan pasaran barangan elektrik. Objektif projek kami adalah untuk membekalkan barangan elektrik yang berkualiti tinggi dan canggih dengan harga yang berpatutan dan memberi keselesaan hidup kepada para pengguna. Selain itu, objektif projek kami juga merangkumi untuk memperbagaikan pilihan pengguna. Faedah projek kami juga merangkumi untuk memenuhi kepuasan pengguna, meluaskan pasaran barangan elektrik, mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dan yang terutama sekali adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pembentangan yang seterusnya akan disampaikan oleh rakan sekumpulan saya. Selamat datang, Profesor Dr. Osman Yusuf dan rakan-rakan sekalian. Saya akan meneruskan pembentangan tadi. Jaga tanggungjawab telah menunjukkan tugas yang dijalankan oleh jabatan tertentu, yaitu jabatan pemara, jabatan pentadbiran dan pemasaran, jabatan operasi dan jabatan kewangan. Terdapat 11 jenis aktiviti, yaitu mencari lokasi kedai, mengkaji pasaran, membuat anggaran belanjawan dan sebagainya akan dijalankan oleh jabatan tertentu dan juga dibantu oleh jabatan lain. Contoh promosi yang dijalankan oleh kedai kami adalah seperti yang ditunjukkan, yaitu cabutan bertuah untuk pembukaan kedai baru. Jadual projek adalah seperti raja perangkaian, jalan kritikal akan telah ditunjukkan oleh anak panah hitam, yaitu peristiwa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11. Belanjawan tunai bagi 6 bulan pertama adalah seperti yang ditunjukkan. Ternyata pendapatan bagi setengah tahun berakhir 30 hari bulan Jun tahun 2005 telah menunjukkan jualan sebanyak 385,000 telah menolak kos jualan dan kos perbelanjaan. Jumlah untung bersih yang diperolehi oleh kedai kami ialah sebanyak RM28,744.40. Kunci kira-kira adalah seperti yang ditunjukkan. Bentuk perniagaan yang dipilih oleh kedai oleh kumpulan kami ialah jenis perniagaan perkongsian. Kebanyakan perniagaan perkongsian ialah dapat menanggung risiko atau kerugian bersama, dapat mengumpul modal yang lebih, mendapat sumbangan kemahiran dan kepakaran daripada rakan-rakan kongsi. Jangka hayat projek ialah selama 20 tahun. Dua perkara perlu diambil kira, iaitu jangka hayat aset-aset utama dan juga kiraan susut nilai atasnya. Lokasi projek kami adalah terletak di Plaza Ivory, iaitu di halaman Bukit Gambir. Gambar tentang kedai yang kami sewa adalah seperti yang ditunjukkan. Luasnya adalah sebanyak 546 kaki persegi dan sewaan
bulanannya ialah sebanyak RM3,500. Gambaran pelan sedar adalah seperti yang ditunjukkan. Dan seterusnya perbincangan akan disambungkan oleh rakan saya iaitu Teh Asing. Selamat datang kepada Dr. Osman dan rakan-rakan saya. Saya akan membuat perbincangan yang seterusnya. Objektif kajian pasangan yang telah dijalankan adalah untuk memberi peluang kepada responden untuk menyatakan pandangan mereka tentang jenama barangan elektrik yang telah yang paling disukai dan paling kerap digunakan. Selain itu, kami juga ingin mendapatkan pandangan daripada responden yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza, misalnya jantina, umur, pendapatan, dan kaum yang berbeza. Selain itu, kami juga ingin mengetahui reaksi serta sambutan responden tentang cadangan pembukaan kedai kami. Daripada kajian soal subjek yang telah dijalankan, kami telah mendapati bahawa jumlah responden yang akan membeli barangan elektrik yang tidak berjenama adalah hanya 40%. Ini mungkin kerana barangan elektrik yang tidak berjenama adalah tidak tahan lama dan berkualiti rendah. Perbezaan ini dapat ditunjukkan dalam graf ini. Daripada kajian yang dijalankan, kami juga mendapati bahawa sebanyak 86.67% responden adalah lebih mempercayai kepada kegunaan dan ketahanan barangan elektrik yang berjenama. Ini adalah disebabkan barangan elektrik yang berjenama adalah berkualiti tinggi dan fungsi dan kegunaannya adalah lebih banyak berbanding dengan barangan elektrik yang tidak berjenama. Kita dapat melihat perbezaannya daripada graf ini. Selain itu, daripada kajian yang dijalankan, kami telah mendapati bahawa Sony adalah jenama barangan elektrik yang paling disukai oleh responden. Ini adalah kerana Sony adalah satu jenama Jepun yang telah lama wujud dan ia adalah terkenal dengan barangan elektrik yang berjenama dan tercanggih. Selain Sony, Panasonic, Samsung, JVC, LG dan Sharp juga adalah jenama barangan elektrik yang paling disukai oleh responden. Sasaran pasaran utama kami adalah pelbagai kaum di kawasan sekeliling Bukit Gambir, Bukit Jambur, Taman dan Taman Perkata. Ini adalah kerana mereka merupakan penduduk yang memiliki berdekatan dengan lokasi kedai kami. Selain itu, mereka juga adalah golongan berpendapatan sederhana yang mampu dan berminat untuk membeli barangan elektrik yang berjenama. Seterusnya saya akan mempersilakan rakan saya Lili untuk membuat pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Selamat pagi untuk selamat petang kepada teman-teman dan rakan-rakan sekalian. Salah satu kebutuhan kerja projek kami adalah barangan elektrik. Pertama ini adalah barangan elektrik yang sedang dijual dalam kedai kami seperti barangan komputer, televisyen, penghawa dingin, peti sejuk, petohan dan sebagainya. Selain itu, kami juga perlu mengingatkan seluruh maklumat untuk mempamerkan majalah-majalah dan katalog barangan elektrik. Tak keadaan juga disediakan oleh kami. Ini adalah sampel tak keadaan kedai kami. Dan ini adalah barang pendaftaran tak keadaan kami. Sumber-sumber yang diperlukan dalam penyataan kami adalah sumber modal, sumber orang yang terdiri daripada 4 orang perkongsian syarikat iaitu Leating RM20,000, Aru Hunin, Intain dan Lilin masing-masing menyumbang RM10,000. Selain itu, sumber mula juga dapat dari ahli keluarga perkongsian syarikat iaitu Encik Lau Chun Wei, Encik Ong Yu Lai, Encik Li Lai Guan masing-masing menyumbang RM50,000. Sumber manusia kedai kami terdiri daripada seorang pengarah, 3 orang pengurus, 3 orang ilmu teknik dan 2 orang juru jual.
Cuba esok tetap melangkumi set komputer bahawa dingin, rak-rak letakkan dan pameran barangan elektrik dan alatan pejabat. Untuk memulakan sesuatu perniagaan kami, jika nanti membuat permohonan untuk mendapatkan kelulusan daripada berbagai pihak. Ini adalah bolang komposit bagi lesen trik dan perinusian dan perniagaan. Dan ini adalah bolang permohonan nama perniagaan dan ini adalah bolang pendaftaran perniagaan. Ini adalah bolang pendaftaran majikan dan ini adalah bolang pendaftaran hari. Kebanyakan barangan elektrik yang dijual dalam kedai kami adalah barangan pengeluaran dari negara Jepun, iaitu sebanyak 60% dan 30% dari negara Korea dan China dan hanya 10% dari negara Malaysia. Ini adalah senarai nama pembekal yang membekalkan barangan elektrik kedai kami. Kedai kami mempunyai masa harapan yang cerah. Ini kerana semua masyarakat memerlukan penggunaan barangan elektrik dalam kehidupan harian dan barang elektrik dapat memberi keselesaan hidup dan juga terdapat pasaran yang luas di kalangan lapisan masyarakat ketengahan. Kedai kami dijalankan dibuka pada satu hari bulan Februari 2005. Slogan kedai kami adalah hashtag best. Sekian saja, terima kasih.